Okay guys, so hari ni kita nak pasang spoiler untuk Azila. Okay, so stay tuned. So ni spoiler Azila ni aku beli kat Shopee yang berharga RM110 buat harga lebih kurang macam tu. Nanti aku letakkan link dia dekat description. So dapat sekali dengan skru ni, dapat sekali dengan skru dengan wasir dua. Yang ni lah dia siap colour eh, macam aku punya kereta warna putih ivory white socket dia ni. So sebelum kita pasang tu, kita kena lekatkan masking tape dulu. Gunakan masking tape 3M eh, kalau boleh gunakan yang kualiti lah macam 3M tu, supaya dia lagi kuat lah lekat. Dan sebelum aku letak double sided tape tu, aku akan letak dulu primer 94 3M juga, sapu. And then buat aku akan lekatkan lah untuk supaya dia lagi kuat. So tanpa buang masa lagi, jom. Okay guys, so ni primer. Yang mana korang belum tengok lagi macam mana aku guna primer ni, korang boleh klik link video kat atas ni, cara aku macam mana guna primer. Okay, so kita dab sikit dekat bros macam ni. Okay, tak ada banyak-banyak, sikit-sikit je, tipi je. And then kita sapu dekat ujung tepi-tepi ni. Okay, dan lupa aku nak bagi tahu, sebelum korang sapu benda ni, korang bersihkan dulu lah kesat tu. Okay, aku dah kesat, lupa nak beritahu. Okay, so biarkan dia kering. Dia kering kejap je, lepas tu korang boleh sapu lagi. Ikut korang lah nak berapa layer. Kalau macam aku, 2 layer pun dah cukup lah. So bagi aku sapu je semua, jumpa kejap lagi. Okay guys, semua aku dah sapu primer. Kat kawasan-kawasan yang aku nak dekat double sided tape, semua aku dah sapu. So kalau korang tengok, bila dia kering, dia akan melekit macam ni. Okay, dia akan melekit. So yeah, itulah primer. Okay, semua aku dah sapu. So sampai masanya kita tampal double sided tape. Okay, aku gunakan double sided tape 3M. Okay, double sided tape dia. And boleh lekat lah. Aku tampal sini, tak tampal atas sini. Sebab atas sini dia low spot, dia low, sini high. So aku tampal kat atas ni. Okay, kalau nak ikutkan sebenarnya banyak tau low spot. Macam sini pun low spot sebenarnya, sebab ini dia tinggi sikit. Ni dia macam longkang gitu. Tapi kita tengoklah nanti macam mana. Okay, so bagi aku tampal sekejap, nanti kita jumpa kejap lagi. Okay, ni aku dah habis lekatkan sedikit. Okay, dan ni dah kanan-kanan benda, kita dah boleh start pasang. Okay, so kita kena buat template dulu. Kita buat marking dulu dekat bonet untuk lubang ni. Lubang ni dengan lubang kanan. Okay, lubang ni kita hanya gunakan masking tape. So macam mana? Jom aku tunjuk. Okay guys, ni masking tape dengan double sided tape. Double sided tape ni sikit je. Ni double sided tape yang tipis eh, korang perlukan sikit je, dia tak perlu banyak. So ni masking tape besar je ni. Kalau korang ada kecil pun tak apa, korang boleh double kan. Sebab ni pun aku nak double kan. Okay, nyong-nyong je ni. Then korang double kan. Okay, macam ni. So korang buat dua lah. Ni untuk belah kiri dan ni untuk belah kanan. Buat ni panjang je sama eh. Then double kan. Jadi macam ni. So ni belah kiri, belah kanan. Ya, ada dua. Lepas tu, kalau macam aku, aku ada punca ni. Kalau korang tak ada punca pun, korang boleh tebuk guna pen ke pensel ke. Korang punch kat tengah-tengah ni. Sama juga yang ni, punch juga tengah-tengah ni. So, dah jadi macam ni.
ambil dah besar detik ni, yang tipis ni. Korang perlukan sikit je, sikit ni. Okay, tampal kat tepi ni. Okay, and then ambil sikit, tampal kat tepi ni pula. Okay, macam gini. Sama juga yang ni. So, jom kita lekatkan. Jom. Okay guys, kita lekatkan dia. Kita lekat dulu. Terus saya detik ni. Okay. Bila dah buka, korang pegang sikit muka korang. Muka korang minyak-minyak sikit kan. Okay. Jangan kasi dia berapa lekat sangat. Ha, kita buat macam tu. Okay. So, lepas tu kita lekatkan kat sini. Centerkan lubang dia dengan lubang skru ni. So settle lah macam ni. Nanti dia angkat pun tak apa-apa nak dekat. Haa macam tu. So kita lekatkan. Haa jadi macam ni. Okay. So sama juga belah sana kita buat. Jom. Okay. Ni kita pegang-pegang sikit. Sikit tak apa-apa dekat. Centerkan kita ni. So, kita dah boleh pasang dekat bonnet lah. Jom. Okay dari sini. So sebelum korang tampal, korang bersihkan dulu guna isopropyl korang. Okay, saya bersih dulu. Dan kalau korang tengok dekat sini, ini adalah aku punya marking. So aku nak tengok sama ada aku buat tu tepat ke tak tepat lubang tu. So ni aku dah buat dulu. Okay, aku dah tanda, try tanda. Tu hari tengok sama ke tak. So kalau maknanya sama, memang accurate lah aku punya marking tu. Okay, so yeah. Sebenarnya belah dalam pun kita kena tebuk sekali tau. So tu nanti aku ketujuk macam nak tebuk. Dan belah kiri ni kita guna tebuk. Okay, belah kiri ni tak perlu tebuk dalam sebab dalam dia dah ada lubang, dah ada penutup. Kalau kau tengok dalam tu nampak. So nanti kita tinggal tebuk skru je lah. So jom let's go, kita pasang. Nak tebuk kat sini untuk belah dalam. Dan kalau kau boleh tengok dia ada dent dari kesan kita tebuk kat luar. Tapi aku nak tunjuk korang mana satu nak tebuk. So kalau kita tengok sini dia ada macam, orang kata ruang sini lah. So dia kat center tu. Sama juga macam gini, dia ada ruang tu ni. Macam rata sikit, rata ni flat. So kita anung tengah-tengah ni, agak-agak je tengah-tengah. Tengah-tengah sini, okay. So tempat ni tak boleh nak record, tempat ni sempit. So bagi aku tebuk ni jap, jumpa kejap lagi, okay. Kita drill besar pula, okay. Okay, aku gunakan HSS hole saw yang berukuran diameter dia 22mm. Okay, macam gini. Aku tak sempat nak record sebab tempat ni sempit sangat. So ni hole saw ni. Okay. So yeah, macam gini. Yang berukuran 2mm. Sebab apa 2mm, nanti aku bagi tahu korang sebab apa. Okay. Aku tak tahu besi tu kat mana. Besi tu kat dalam kot. Tak apalah, dah termasuk macam mana kan. So yeah. Okay, sebab masanya kita buka double sided tape ni. Tapi kita jangan buka semua. Kita buka sikit-sikit je. Okay, tujuan kita buka sikit-sikit adalah supaya kita
boleh adjust kedudukan dia nanti. Kalau kita buka semua, dia dah lekat dan yang tu susah nak buka balik. Kita buka sikit-sikit. Sikit je ni. Okay. So, mana kita tak boleh nak raise tu, kita buka semualah. Okay, mana tepi-tepi ni kita buka sikit-sikit. So, bagi aku buka jap, jumpa jap lagi. Okay guys, sebelum lupa, kita kena buka satu lubang untuk lampu di tengah ni. So, macam mana nak buka lampu tengah ni? Lampu break ketiga ni, kita boleh lock. Lock dia ke atas, unlock dia ke bawah. Okay, bawah. So, nanti kita buka lubang dari situ. So, lubang ni kita perlu mana-mana. Maksudnya, tak perlu nak ada mancing apa ke. Kita agak-agak. Semua kita dah pasang. Sebab masanya kita buat wiring untuk ni. Okay, aku tambah wire. Sebab wire dia pendek. Kalau korang tengok kat dalam tu, aku dah sealkan dia dengan silikon. So ni kita nak buat wiring. Okay, wire ni dia ada warna coklat dengan warna hitam. Warna coklat ni positif, warna hitam ni negatif lah. So wire ni dari kereta ni, putih belang hitam ni adalah negatif, dengan warna biru ni adalah positif. Dan wire ni aku keluarkan daripada soket. Soket dia macam gini. Okay. Senang je buka dia. Okay. Tujuan aku buka ni untuk aku ikat lah. Jadi aku tak nak potong wire. Jadi aku ikat kat besi ni je. Okay, kat terminal ni. So ni dia punya soket dia. Nak keluarkan dia ada satu, dia ada satu warna putih ni. Ni benda ni. Dia ada kat tengah ni. Tengah-tengah, duduk tengah-tengah. Macam gini. Duduk tengah-tengah. Okay, dia masuk ke dalam. So nak keluarkan dia, dia ada satu slot ni, kau tolak je. Sebab dia ada gigi macam gini bawah. Bawah dia macam ada gigi tu. Dia macam ada gigi tu. So dia lalu bawah ni. So nanti kau orang tolak lah. Tolak nanti, kau orang tolak. Dan tarik keluar. Jadi keluar macam gini. Bila dia tarik keluar kat dalam tu, ada macam satu slot. Tu kau orang kena ambil jarum. Ambil jarum, tolak. Okey, tolak dalam, cungkil, lepas tu kau orang tarik. Sampai benda dia jadi longgar, kau boleh tarik. So macam gitulah. Okey guys, sambungan merah ke biru. Okey. Kita ambil tip. Okey, triter tip. Hitam ke putih, hitam. Hitam ke putih, stripe hitam. Okay, dan lepas tu kita boleh masukkan balik kat soket ni. So, kalau kedudukan macam gini, clip dekat atas. Okay, clip dekat atas. Belah kanan ni adalah negatif. So ni wire negatif. Okay, wire negatif. So lubang ni, dia ada satu lubang. Dia duduk macam gini. Dan masuk kan. Masuk macam itu eh. Dia punya lubang menghadap dalam. Sampai bunyi klik. Nah, klik itu. So target tak ada nak keluar. So yang positif lah. Sebelah sini. So dia punya lubang dia menghadap ke dalam sana. Klik. Dan kita masukkan clip ni. Okey. So, clip ni. Ni bagian bawah. Dudukkan macam ni.
Ini masuk kan sini. Okay. Okay, dah masuk. So yeah, macam itulah. So jom kita silikon kita punya skru. Spoiler. Okay, sebelum tu aku lupa nak beritahu macam mana nak buka lampu ni. Okay, lampu ni so dia punya lubang dia macam gini. Okay, lampu ni dia punya lubang macam gini. So bila masuk skru dia akan mengembang. Okay, bila masuk skru dia akan mengembang. So bila aku dah buka skru kat sini, dah buka kan, dia takkan terkeluar tau. So kau kena masukkan jari, kena tulak benda ni. Clip macam itu kan, clip tu. So kena tulak macam ni. Masukkan jari, tulak. Masukkan jari, tulak. So yeah, macam itulah. Okay guys, ni kita gamkan dia, tutupkan dia supaya nanti tak licin. So ya, macam tu. Kita tengok sebelah pula. Ya, macam tu. Dia dah boleh pakai silikon. Okay, kita keluarkan sikit macam ni. Okay dah, macam tu kita keluarkan sikit supaya nanti nak pakai lagi tak keras. Okay, so nanti kalau nak pakai, kita just tanggalkan yang dah kering depan ni, and then kita dah boleh guna. Okay guys, ni dah siap pasang. Jom kita test lampu dia. Okay guys, dan kita tutup balik kita punya lubang ni. Dan ni yang kita tebuk tu. Okay, ingat tak tadi aku cakap kenapa aku gunakan hole saw 22mm? Ingat tak? Ni sebab dia. So aku beli ni hole floor untuk kita Azia ke Myvi ke, dia bawa skirting tu, dia ada untuk clip skirting kan. So dia tutup punya ni. So aku cari yang 30mm, tak ada. So yang jumpa yang hole floor punya ni, ni 22mm. That's why aku tebuk guna hole saw 22mm. Okay, so yang boleh masuk ni. Jadi nampak kemas sikit. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng guys. Dan kalau korang ada pandangan apa-apa, korang boleh komen di bawah. And semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace guys.